lokasinya di Jalan Suitnyo. Di depan saya itu ada Doggy Kingdom dan di sini ada Steak Egg Crispy nih kawan-kawan. Untuk itu teman-teman subscribe dulu ya channel Hobi Makan. Dan sekarang kita akan lihat proses penyajian dan pembuatannya nih ya. Ini apa nih, Mi? Ini ada Steak Egg Crispy dan ini ada rasa-rasanya. Kemudian ada telur congkel. Nah, ini yang spesial nih, ada mozzarella kondok. Ah, boleh nih. Kita coba ini, Kak. Mozzarella kondok yang choco. Yang choco satu. Sama yang ini boleh nih, Mi. Sticky egg crispy keju. Boleh ya? Jadi ininya satu sama sticknya satu. Iya. Heeh. Wah, ini nih. Si abangnya nih lagi ngeracik nih. Yang buat dengan abang siapa nih, Bang? Sahrul. Bang? Sahrul. Dan satu lagi nih si kakaknya? Mbak Viola. Dengan Kak Viola. Lagi bikin apa nih, Bang? Steak egg. Steak egg. Ini di dadar dulu. Oh, di dadar dulu? Iya. Wah, ini. Pakai tim ternyata jualannya nih, Bang ya. Harus kompak ya. Bukanya udah berapa lama sih, Bang? 3 bulan. 3 bulan ya? Selalu di sini berarti? Kemarin tuh sempat di Kota Baru. Di Kota Baru. Sekarang pindah di Jalan Suitnyo ya? Di jalan ya. Pinggir jalan ya pastinya ya, Bang ya. Sekarang ini pinggir jalan nih makanannya udah keren-keren nih. Wah, kayak abang nih sama kakak jual nih. Kayak mirip telur dadar gitu ya, Bang ya? Emang telur dadar ya? Cuman dikasih ini ya, taburan mie kering ya. Mantap. Oh, jualannya nih kecil tempatnya ya, kawan-kawan ya. Udah jadi nih, Bang, kayak gini? Belum, dalamnya belum. Oh, belum ya? Harus benar-benar kering berarti ya? Jualan persilatan. Oh, ini si kakaknya bikin adonan apa nih, Kak? Ini tepung basah buat anak. Habis itu, habis kebasah langsung kekering. Wah, si kakaknya pakai sarung tangan nih, seru nih ya. Ada bunyi kriuk-kriuknya ya di mie-nya kayak. Jadi berapa potong, Kak, jadinya, Kak? Jadi biasanya 10, biasanya 12. Oh, biasa 10, biasa 12 ya. Tergantung telurnya ya. Oh, dicelupin di tepung basah ya. Itu dipindahkan ke tepung kering. Kemudian taruh di tepung kering. Taruh di tepung kering ya, Kak ya. Oh, berarti Kakak siapin? Dari siapin emang. Ya, tinggal ini ya? Ditambah-tambahin aja. Tinggal ditambah-tambahin gitu ya. Dan bukanya dari jam berapa sih, Kak, biasa, Kak? Sebenarnya sih dari jam 07.30 sampai jam 10. 07.30 malam sampai jam 10 ya. Oh, ini pas kebetulan ini bukanya agak awal dikit ya. Libur enggak masih kuliah. Bukanya awal. Oh, kuliah berarti kakak nih? Oh, berarti waktu libur kuliah digunakan untuk ini ya? Mantap!
Pucung udah jadi ya kak ya? Jadi tinggal siap digoreng ya? Tinggal nunggu minyak panas. Tunggu minyak panas. Kalau saus-sausnya ini nanti pembelinya kasih sendiri berarti? Biasa ada yang minta pakai kan, biasa yang... Oh biasa ada yang minta dipakai kan, biasanya minta, apa pakai sendiri ya? Kalau ini kakak buat satu porsi atau dua? Ini bisa jadi empat porsi. Bisa jadi empat porsi kak ya? Kalau satu porsi dapat berapa slide sih kak? Dapat enam. Enam slide ya? Dan harganya cuma 5.000 ya kak ya? Terus pun rasanya bisa dicampur semua rasa boleh juga. Oh bisa dicampur gitu ya? Semua rasa? Biasa kan ada yang mau mix kan kamu semua. Pokok jatah abang nih goreng lah pokoknya bang ya. Khusus goreng ya. Tepung mozzarella kerondoknya. Nanti dicelupin sama keju di sini. Ini tepung untuk mozzarella. Nanti ditaruh di sini, kemudian digoreng langsung. Langsung simpan di tepung panir. Oh, tepung panir nih. Misalnya toppingnya kentang, langsung pakai kentang. Oh gitu. Ini juga nggak pakai lagi. Misalnya coklat pakai ini. Kalau coklat masih pakai ini kak ya. Kalau kentang? Kalau kentang nggak. Nggak usah. Langsung dikasih kentang di depan. Kalau yang nanti saya beli itu yang mozzarella dikasih. Yang coklat kasih ini, pertama ini, habis itu ini. Dikasih tepung. Digoreng. Habis itu digoreng. Wah wow, mantap. Oh, ini apa nih kak? Mozzarella. Ini kakak adonannya bikin sendiri berarti ya? Sendiri. Oh. Itu ditiriskan biar tidak pecah. Oh, ada juga ditiriskan ya namanya ya? Biar apa kak? Biar tidak pecah ya? Biar tidak pecah. Soalnya kan biasanya banyak kan pecah ya kayaknya. Kayak tipis gitu juga. Oh, jadi sampai dia nggak turun lagi adonannya baru ditaruh di ini, tepung apa? Tepung panir. Tepung panir. Berarti orang makan nih ya keju langsung ya kayak dalamnya. Dan bakal lumer di dalam mulut ya. Mantap. Stick egg-nya udah jadi ya kak ya? Iya. Tebal-tebal ya kak ya? Mantap ya? Kalau goreng ini kak berapa lama sih kak? Sebentar ya? Sebentar sih. Biar dapat crispy gitu ya? 3-5 menit ya? Oh sampai mozzanya udah mau keluar gitu ya? Sampai pecah gitu ya? Ini yang ini ya, yang kentang ya kayak. Kalau yang kayak kentang gini berapa nih kak jadinya? Jadi apa? Harganya? Harganya 13.000. 13.000 ya? Pokoknya ditambahkan topping tambah 3.000 aja. Tambah topping tambah 3.000 berarti. Ini yang cepat kan?
kayak gini kakak biasa bawa berapa sih kak biasa? Bawa 50 biasanya. 50 biasanya. Oh, diolesin sama coklat. Coklat adonan tepung dalamnya keju mozzarella ya. Kemudian dibalik lagi nih. Wah, mantap. Udah nih ya. Bikin apa nih, Bang? Ini telur congkel ori. Telur congkel ori. Enggak pakai apa-apa ya, Bang? Cuman pakai daun bawang berarti. Enak kami. Enak ya? Dan harganya cuma 13.000. Murah meriah dan di pinggir jalan lagi jualnya. Seru ya? Kulitnya garing loh. Kulitnya garing ya? Coklatnya enggak pahit, enak. Coklatnya enggak pahit, kemudian asinnya mozzarella? Enggak asin, enak. Jadi oke banget ya? Oke banget. Ngiler ya, Pi? Ngiler. Enggak, Kak. Oh, yang ini yang kentang ya, Kak ya? Ini yang kentang. Oh, kalau yang tadi itu yang coklat, kalau ini yang kentang ya? Kentang. Oh, mantap. Alhamdulillah dikasih rezeki nih, disuruh nyobain yang ini nih ya. Wah. Kak, si kakaknya beli apa sih? Balado sama mozzarella kuno original. Kak, mau enggak saya traktir ini yang cokonya? Enak. Mau enggak? Kakak satu, mau enggak? Saya traktir. Mau ya? Bingung. Boleh katanya. Oh, boleh. Kak, buatkan deh Kak dua ya. Coko dua berarti 51. Heeh. Kasih Kakak yang coko, enak. Kakak suka coklat enggak? Ah, suka ya? Buatkan ini si kakaknya dua, Kak. Ini dalamnya ada moja. Ada moja ya? Gemuk lah. Tiap hari ketemu makanan enak. Alhamdulillah ya. Oh. Oh. Emang enak berarti mozzarella-nya, Mi? Ya. Enak ya? Enak, enak. Rekomen berarti beli di sini? Wajib ya? Wah, oh, wajib nih kata Mami nih. Oh, kalau yang Steak egg nih berarti dikasih sambal, saus tomat sama mayones aja. Kemudian dikasih mayones juga ya? Dan harganya ini Kak, 5.000 ya? Harga 5.000 porsinya banyak kayak gini nih, wah sedap nih. Ketagihan ya, Mi ya? Banget. Ketagihan banget nih. Ini harganya tuh 13.000 ya, kawan-kawan ya. Makan mozzarella kayak gini murah enak cuma 13.000. Kak, berapa semua, Kak? Kan yang mozza coklat, yang mozza kentang, kemudian stick egg 1. Janganlah Kak, kasih gratis ya kawan-kawan. Kemudian punya kakak itu tuh, yang dua tuh. Yang itu hitung coklat aja Kak. Hitung Epan masuk. Berarti 3. Nah, tagihannya masukkan ke Epan dia. Apa tadi Kak? 67. Kak, saya titip traktiran lagi Kak ya, boleh enggak nih? Untuk 18 mozzarella kordok kentang atau mozzarella kordok coko. Boleh ya? Kak, yang tadi tuh 67.000 tuh udah termasuk kakak tadi kan?
Nih kak, ini ada 300.000 satu nih. 301.000. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa, enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi 18 tusuk titipan dari hobi makan ya? Iya. Jadi siapapun si kakak itu pun kalau mau coba pun enggak masalah. Boleh yang coko, boleh yang kentang. Coko kentang boleh ya. Mudah-mudahan laris manis ya, Kak ya. Bang ya. Makasih banyak, Kak. Yuk, Bang, makasih banyak. Yuk.